Terra 2.0 difokuskan pada pengembang. Pengembang akan segera mendapatkan alokasi darurat token Luna untuk mendanai landasan pacu serta kumpulan token yang dialokasikan untuk menyelaraskan kepentingan lapisan dasar dengan pembuatnya. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bosku di Crypto X yang membahas koin-koin crypto. Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Crypto X. Oke bosku, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberkahi dengan rezeki melimpah ya bosku. Oke, di video kali ini kita bahas lagi tentang Terra Luna bosku. Oke, kemarin saya sudah bahas ya, banyak sekali saya sudah bahas untuk Luna ini. Dari video yang Luna terkapar 97%, Luna jatuh ke jurang, runtuhnya Terra Luna beserta USD menciptakan untuk memperketat regulasi stablecoin. Kemudian ya stoplah untuk berharap Luna bisa kembali ke harganya ya bosku. Kemudian untuk konspirasi dalang di balik jatuhnya Luna ini ya juga masih tanda tanya besar, itu siapa sebenarnya yang menjadi kejatuhan Luna yang paling mencolok di belakang jatuhnya Luna ya. Kemudian jatuh 100% Luna kembali diperdagangkan di Binance. Ya, kalau kita lihat kemarin saya sudah bahas juga bahwa Luna sudah diperdagangkan lagi di berbagai exchange ya bosku. Dan memang untuk CZ Binance ya mengatakan mendukung proposal untuk mengkompensasi penggunaan retail Luna terlebih dahulu. Jadi ada kompensasi ya, diberi kesempatan untuk Luna bisa diperdagangkan di Binance. Changpeng Zhao atau CZ ini ya dari Binance mengatakan bahwa pertukaran tersebut mendukung proposal untuk memberikan kompensasi kepada pengguna Luna retail di depan investor yang lebih besar. Dia juga mengatakan token Luna diterima oleh Binance dengan imbalan investasi 3 juta dolar di Terra belum dijual atau dipindahkan. Token Luna Binance tidak terjual setelah pertukarannya menghadapi kritik atas penanganan token Luna. CEO Binance atau Changpeng Zhao atau ZZ ini men-tweet bahwa kompensasi apapun untuk memegang Luna harus memprioritaskan melindungi kepentingan pengguna retail dan mengatakan Binance telah memimpin dengan memilih untuk diberi kompensasi terakhir. Wah, ini kesempatan terakhir ya bosku untuk Luna untuk bisa diperdagangkan di Binance. Tapi bosku, ini sangat mengejutkan ya bosku. Memang untuk saat ini Luna ini masih di dasar ya, masih harga 2,53 rupiah. Wow, jatuhnya wow 100%. Saat ini kalau kita lihat dari candle yang saya buat, yaitu candle dari candle MA20 dan MA54 ya. Di sini kita lihat memang masih potensi untuk bearish. Wow, ini belum ada potensi untuk kenaikan yang lebih baik ya untuk kejatuhan Luna kemarin. Ini jatuhnya dalam. Ini sempat naik di harga 0,00063631 ya. Dan saat ini memang masih turun lagi di harga 2,5 rupiah. Wow. Dan hal yang mengejutkan terjadi ya, ternyata sebelum kejatuhan dari Luna ini, aplikasi yang bernama Finder ini melakukan jajak pendapat ya, bahwa mensurvei 36 spesialis fintech tentang Terra atau cryptocurrency Luna ini sebelum Terra USD atau USD ini kehilangan keseimbangan dengan dolar. Wow, sebagian itu mengatakan untuk Luna ini akan naik di 143 dolar pada akhir tahun ini. Wow. Tapi ternyata ini jatuhnya dalam. Dan apabila dia dari harga yang sekarang untuk mencapai ke 143 dolar ini ya, 143 dolar per token, maka dia butuh 58.331.533% untuk mencapai kembali untuk harga ya
yang sebelumnya. Wow, itu sangat kacau ya bosku. Jajak pendapat Vinder yang direkam sebelum runtuhnya menunjukkan para ahli fintech menganggap Luna Terra berpotensi, sementara yang lain tetap skeptis. Wow, ini boleh lah ya, skeptis dan optimis. Tapi akhirnya terbukti bahwa memang harganya jatuh saat ini di 2,5 rupiah. Itu sangat jauh. Dan ini hal yang mengejutkan lagi di tweet oleh Duk Won. Ini saya juga baru baca ya bosku. Wow, rantai Terra seperti yang ada saat ini harus bercabang. Wow, bercabang apa maksudnya ya? Menjadi rantai baru tanpa stablecoin algoritme yang disebut Terra. Hah? Terra tidak ada token Luna ya. Dan rantai lama disebut Terra Classic, token Luna Classic. Kedua rantai akan hidup berdampingan. Oke, kemudian yang ketujuh, baru Luna akan dikirim ke Lunasi. Jadi Luna yang baru akan dikirim ke Lunasi. Pemangku kepentingan pemegang dan pemegang UST, sisa dan pengembang aplikasi penting, juga dompet TVL akan dihapus oleh airdrop menjadi Terra sebagai rantai milik komunitas sepenuhnya. Kemudian yang kedelapan, kami percaya distribusi token ini selain upaya terbaik oleh LF untuk membuat pemegang USD utuh, solusi terbaik untuk berbagai minat dan prevensi waktu yang setiap kelompok pemangku kepentingan, dan paling penting menciptakan jalur yang paling layak untuk menghidupkan kembali Terra ekosistem. Terra 2.0 difokuskan pada pengembang. Pengembang akan segera mendapatkan alokasi darurat token Luna untuk mendanai landasan pacu serta kumpulan token yang dialokasikan untuk menyelaraskan kepentingan lapisan dasar dengan pembuatnya. Ha. Terra 2.0, akankah Terra akan ke versi 2 ya, vol 2 ini? Kalau dia sudah mentweet Terra 2.0, kemungkinan akan ke 2.0 ya. Ini sangat mengecewakan ya. Kemudian ajakan bertindak, kami mendorong pengembang Terra untuk memberikan sinyal dukungan dan berkomitmen untuk membangun garpu di saluran publik secepatnya. TFL will be initiating. TFL akan memulai proposal tata kelola untuk garpu jaringan dalam beberapa jam ke depan. Jika proposal lolos, maka garpu akan berkoordinasi dengan validator Jumat ya, tanggal 27 bulan 5 mendatang. Oke. Kemudian yang ke-12, komunitas Terra adalah keluarga saya. Aku akan selalu di sini, tidak peduli betapa sulitnya itu. Mari kita bangun kembali bersama-sama. Woi, oke. Jadi menurut kalian bagaimana ya? Ini kemungkinan akan ada yang namanya Terra 2.0 dan nanti akan ada yang namanya Luna Classic. Wow, Terra Classic dengan tikernya Luna Lunsi ya. Sebelumnya Luna menjadi Lunsi. Woi. Kalau ini berubah jadi Lunsi atau Lunsi ini atau Terra Classic, akankah masih diperdagangkan di Binance dan exchange-exchange lain? Ini juga masih dalam pertanyaan besar di kepala saya ya. Apakah yang akan dilakukan si Duk Won selanjutnya ke Terra Luna ini? Apakah benar dia akan membuat versi 2.0 atau Vol 2 ya? Artinya nanti dari token-token yang dipegang oleh holder yang saat ini ya, itu akan dipindahkan ke Terra Classic. Ay, ya bagaimana ini? Oke bosku, jadi sepenuhnya kalian harus bijak dan harus mengerti segala resikonya. Ketika Terra ini sudah jatuh, memang sudah jatuh ya, dan ini belum ada tanda-tanda untuk kenaikan ke atas, saya harapkan kalian tidak terlalu berharap lebih banyak ke Terra ya. Jangan berharap Terra akan naik ke 100 rupiah dalam waktu dekat. Untuk kalian yang masih menghold Terra, semoga Terra kembali ke harga ke atas, paling dekat saja ke 100 rupiah. Mungkin kalau kalian mungkin ada yang sudah membeli Terra di harga yang lebih murah kemarin ya, di sini di bawah 1 rupiah, kalian mungkin sudah cuan ya untuk saat ini. Memang sudah minat dari orang ini sudah menurun ya bosku, dan itu mungkin akan sangat sulit untuk Terra kembali ke harga awalnya ya, harga yang paling minimal $100 aja lah ya. Itu susah sekali, itu butuh berapa juta persen untuk naik ke $100. Ini jatuhnya sangat dalam saat ini. Oke,
Oke bosku, jadi untuk kalian yang mungkin belum tahu apa ini maksudnya Dokwon, kalian bisa baca sendiri ke Twitternya Dokwon ya. Di sini Dokwon sudah men-tweet. Oke, dan ini dari Chainlayer. Chainlayer commit to validasi on the new Terra network. Artinya memang sudah dikonfirmasi akan ada jaringan Terra yang baru. Jadi mungkin Terra yang saat ini akan ditinggalkan, dipindah ke jaringan Terra yang baru, di mana mungkin kita akan melakukan perpindahan ya, perpindahan dari Terra lama ke Terra yang baru, yaitu Terra Vault 2. Oke bosku, jangan lupa untuk selalu do your own research, dan pastikan kalian menggunakan uang dingin, dan pastikan kalian mengerti segala risikonya, dan pastikan kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk ikuti giveaway yang sedang diadakan oleh CryptoX. Selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye bye. CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, kempil, dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX, video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun, dan gabung di grup Telegram dari CryptoX. Kemudian follow Twitter CryptoX, link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe, dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan.